Assalamualaikum hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zada nak share resepi ayam masak kerisik. Ya, mula-mula sekali kita perlu goreng ayamnya. Ayam ni Kak Zada dah gaul dengan garam dan kunyit. Goreng hingga masak. Okay, ayamnya kita goreng lebih kurang macam ni lah, tak berapa garing sangat tetapi dia masak lah, kira goreng-goreng layu. Kemudian kita perlu blend lada merah ataupun cili merah hidup, lada kering, lengkuas, bawang putih, halia dan kunyit, bawang besar dan kelapa kering. Kita perlu kisar bahan-bahan ni hingga haluslah. Okey, dah halus, kita matikan mesin lah. Okey. Kak Zada guna minyak yang kita goreng ayam tadi. Lebihan goreng ayam, so minyaknya kita guna untuk nak masak lauk dia lah. Bila minyak dah panas, bolehlah kita tumis bahan-bahan yang kita kisar tadi. Tumis hingga dia pecah minyak lah. Alright, cantik dah. Bila dia dah naik minyak macam ni, so kita letakkan serai, daun salam, gula merah dan asam keping. So kita tumis sebentar lagi hingga dia betul-betul garing lah. Masukkan pula garam. Kalau perempuan nak letak perasa, silakan. Kak Zara tak guna perasa kat sini ya. Kita tunggu dia betul-betul garing, baru kita masukkan ayam dan santan. Okey, bila dah nampak warnanya dah agak gelap, so kita boleh masukkan ayamnya. Okey, masukkan pula santan. Dan sedikit air lebihan dari kita blend bawang tadi. Akhir sekali kita masukkan kerisik. Okay, kita tutupkan periuknya. Biarkan lauknya sebentar hingga dia naik minyak, baru boleh kita tutupkan apinya lah. Kita nak tengok lauk kita dah masak atau belum. Okey, alhamdulillah. Nampak tu? Cantik ya? Dia dah naik minyak, so bolehlah kita tutupkan apinya. Lauk ayam kerisik kita dah pun siap. Okey, bolehlah perempuan masak untuk berbuka nanti. So inilah rupanya lauk kita untuk hari ini. Selamat mencuba.